Kita beralih kepada satu sidang kemuncak sedunia ke-8. Ini perihal mengenai seni dan budaya Kuala Lumpur. Alhamdulillah kita menjadi tuan rumahnya kali ini. Dan saya rasa terus saja bersama dengan Tuan Salahuddin Mohd Saleh selaku pengarah bagi dasar dan menjadi dekan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Baik, Alhamdulillah. Macam mana permulaan JKKN untuk 2019? Oh, kita sedang bergerak maju sekarang. Alhamdulillah. Ya. JKN tidak pernah berhenti, sentiasa membawa seni ke satu level yang sangat tinggi. Ya, ini cerita mengenai sidang kemuncak sedunia ataupun saya kata adalah IFAKA. Ya. Besar program besar. Ini kan? Amat besar. Jadi bila kita jadi tuan rumah, apa yang patut kita ambil peluang terus kat sini? Sebenarnya sidang kemuncak dunia ke-8 mengenai seni dan budaya adalah hasil daripada rancangan telah kita rancang daripada tahun 2014 lagi. Kerana IFAKA merupakan ataupun International Federation of Arts Councils and Culture Agencies merupakan rangkaian global seni dan budaya yang besar yang berpekalan di Australia. Jadi kita lebih kurang dekat 70 buah negara yang menjadi ahli dan juga 58 organisasi sebagai affiliate member ataupun ahli bersekutu. Kemudian dia selain daripada program-program pembangunan seni budaya merangkumi kertas-kertas dasar, landscape budaya seluruh dunia dan juga advokasi seni itu sendiri. Jadi yang paling event yang paling besar ataupun program yang paling besar IFAKA ialah sidang kemuncak dunia. Sidang kemuncak. Jadi tahun 2019 adalah yang ke-8. Kerana dia dah bermula seawal pertamanya yang berada di Canada, kemudian di Singapura, di Chile dan terakhir sekali pada yang ke-7 ialah di Malta. Jadi dia bergerak kepada tuan rumah bergerak mengikut benua-benua. Okey. Jadi Malaysia yang ke-8 2019 adalah benua asal yang kedua menganjur. Pertamanya pada yang kedua iaitu Singapura. Singapura. Okey. Dari segi pengisian untuk satu sidang kemuncak, sebab saya sangat percaya bila kita menjenamakan sebagai satu sidang kemuncak sedunia. Erti kat sini detailnya berbeza. Pengisian matlamatnya juga sangat lebih spesifik. Jadi untuk konten yang kita garapkan untuk tuan rumah ni macam mana? So, persidangan ni setiap tahun persidangan dia ada dia punya tema dia. Jadi untuk kali yang ke-8 iaitu dalam bahasa Inggerisnya Mobile Minds, Culture, Knowledge and Change. Jadi minda bergerak, muda alih. Jadi sekarang ni kita melihat kepada seni budaya dengan sains. Science and arts dia tidak boleh dipisahkan. Betul. Jadi dengan berkembangnya teknologi dengan social media yang amat drastik, jadi kita orang-orang di belakang seni dan budaya dia memikirkan perlu ada satu landscape. Perlu ada satu strategi dunia di mana semua negara ahli mendapat faedahnya. Jadi antara perkara yang akan dibincang ni adalah bagaimana kita nak melanskapkan seni budaya yang boleh digunapakai dan juga diambil bersama keputusan kerana penglibatan dalam persidangan ini bukan hanya kepada pembuat dasar. Tetapi dia juga merangkumi ahli-ahli pakar seni budaya, academician, juga kepada penggiat-penggiat seni dan juga bukan daripada non-customer ataupun bukan orang dalam bidang seni budaya. Ada background architect, for example. Kita ada ahli kita yang terkenal, iaitu arkitek Malaysia, Hijaz Kasturi, umpamanya, yang adalah salah satu penceramah. Jadi ada penerbit ataupun ada writers dan juga ada juga yang berlatar belakangkan undang-undang, iaitu keynote ataupun pengucap pertama kita pertama iaitu Profesor Karimah Banun. Beliau merupakan Professor of Law daripada University of Columbia, USA dan juga merupakan United Nations Special Rapporteur on Culture Rights. Jadi banyak isu-isu yang dapat kita bincangkan mengenai advokasinya, mengenai copyright matters, mengenai hak cipta, betul. Kemudian mengenai pembangunan artistic development of arts itself. Macam itulah, jadi banyak lagi benda-benda. So daripada perkara yang besar hingga kepada the streaming kepada parallel session, main forum dan sebagainya, jadi berinteraksi hingga peringkat kumpulan kecil. Jadi
Begitu juga di situ kita dapat network kan ataupun jaringan kerjasama antara semua anggota-anggota negara dalam IFAKA dan juga penggiat-penggiat seni dan juga orang-orang yang menghadiri persidangan ini. Seluruh mata akan memati kepada Malaysia, kepada Kuala Lumpur sendiri sebagai penganjur, dan mereka percaya kewibawaan kita. Hari ini saya rasa aspek utama, segmen paling penting adalah dari segi aspek pendigitalan. Betul? Maksudnya bagaimana untuk nak bersaing, cabarannya dekat situ. Kalau perkara-perkara ini diangkat nanti tuan, apa solusi yang sudah ada proposalnya? Contohnya hari kedua yang pada 13.11 pagi, iaitu kita ada membawa satu pengucap utama, Arshkan Firdaus daripada Sweden. Beliau merupakan pakar IT, memang terkenal di Eropah, dan beliau juga ahli seni, seni, penggiat seni juga, music co-producer, penggiat seni, dan juga membuat perkara-perkara seni yang lain, karya seni. Jadi di situ akan knowledge sharing. Knowledge sharing mengenai bagaimana teknologi membantu kepada pembangunan seni budaya kita. Jadi di situ kita telah garakkan bahawa kita mendapat ilmu bagaimana kita nak mengaplikasikan perkara-perkara yang berkaitan ini kepada benda yang kita buat sekarang. Ya, betul. Jadi memantapkan lagi dari segi promosinya, memantapkan lagi dari segi artistic development-nya, mengenai artistiknya, dan juga dari segi safeguarding ataupun memelihara dan juga pelihara dan memelihara seni budaya itu sendiri. Betul. Yang berkaitan dengan seni warisan. Jadi ini ada berkaitan dengan penyelidikan, kan? Jadi menggunakan teknologi yang ada. Betul. Betul. Dengan remote sensing-nya, kan? Jadi bahan-bahan ini akan kita rancang supaya akhir besok apa yang telah diresolusikan nanti dalam persidangan ini dapat digunapakai dan manfaat kepada semua negara-negara ahli ataupun orang keseorangan yang menghadiri. Betul. Saya rasa teknologi itu tidak akan menghakis keaslian budaya. Tidak. Sebenarnya apa yang digunakan sekarang ini adalah kita menggunakan teknologi itu untuk menghebahkan budaya yang benar. Jadi perlunya ada mereka yang hebat ini untuk berada. Dan tuan juga salah seorang daripada speaker nanti. Betul. Saya merupakan bukan speaker, tetapi saya memainkan peranan dalam melaksanakan persidangan dunia ini. IFAKA telah menubuhkan satu jawatankuasa dipanggil penasihat. Jadi jawatankuasa ini merupakan jawatankuasa yang melaksanakan, memikirkan program konten-konten dalam persidangan. Pelaksana untuk dan juga menggariskan siapakah speaker-speaker, penceramah-ceramah, moderator yang bersesuaian. Jadi itu peranan saya juga sebagai tuan rumah. Apa rasanya? Hebat. Kerana kami tak berjumpa secara berdepan. Kami berjumpa dalam Skype meeting. Skype teknologi. Okay. Different time zone. Contohnya ada yang belah pagi pukul 1, masa itu saya pukul 3 petang sini di Amerika, baru pagi, ada yang tengah malam di Australia. Jadi different time zone, lebih kurang 8 orang pakar-pakar ni. Wow. Jadi akhirnya apa yang kita dapat dedahkan sekarang, penceramah dan juga moderator yang amat hebat-hebat. Betul. Dan berlatar belakangkan pelbagai. Ini penting sebab nak tak nak kita harus terima bila cerita mengenai seni dan budaya itulah sebenarnya pengikat kepada tamadun manusia. Dan saya rasa nanti insyaAllah dengan segala konten yang sudah diberi tanggungjawabnya kepada tuan untuk gariskan seluruh speaker ni, saya rasa akan tercapai. Okey, 11 hingga 14 Mac di mana bermulanya 11 hari bulan pada malamnya akan bermulanya opening ceremony ataupun majlis perasmian akan diadakan di Botanical Garden ataupun Lake Club. Kerana itu kita nak membawa semua ahli-ahli persidangan melihat kepada Kuala Lumpur, The Green Lung, Kuala Lumpur. Baik. Kemudian bermulanya persidangan ialah pada 12 hari bulan, 13 hari bulan dan 14 hari bulan di Kuala Lumpur Performing Arts Center, KLPAC di Sentul. Penggiat sini semua boleh turut serta? Memang ada dia punya registration, ada dia punya bayaran dan sebagainya, tapi memang kita dah buka, ada juga yang complimentary ataupun secara diberi percuma oleh beberapa organisasi, sponsor-sponsor, contohnya Cendana, memberi kerjasama, membawa penggiat dan juga jabatan sendiri memang peranan menjemput beberapa penggiat seni dan juga ahli-ahli pakar dalam bidang seni budaya. So nanti saya rasa cara mudah juga kita gunakan digital juga. Pergi saja ke Facebook JKKN untuk mendapatkan segala maklumat. Ataupun persidangan itu sendiri ada punya website, iaitu www.artsummit.org.
kita ada kongsikan sekarang ini. Jadi anda perlu pergi www.artsummit.org. Terima kasih tuan. Sama-sama. Kita harapkan ini berjalan dengan lancar semestinya. Ya, sebagai tuan rumah kita berbangga dan kita mahu dunia terus melihat keupayaan dan juga kewibawaan kita. Betul. Ini peluang sangat baik sebenarnya untuk mereka di luar menghargai kita, untuk mereka di luar melihat kita ada keupayaan dan juga kebolehan yang sedia. Ini auto mission silent punya apa silent punya roket ataupun time bomb. Time bomb. Okey, terima kasih sekali lagi tuan. Sebab jumpa cucaya. Okey, kita nak beralih pula terus kepada Hani Hamid, Raja Segala Herba. Jadi, hash, silakan. Dan sekarang ini kita nak bawakan pada anda tentunya Raja Segala Herba Saban Jumaat. Mereka setia bersama kita ni kerana pada waktu ini kita nak berkongsi tentang segala kebaikan tentang produk daripada Serai Mas Herb Sendirian Berhad. Jus penuh khasiat juga untuk penjagaan dalaman tubuh dan beri manfaat kesegaran, kecegasan dan kecantikan. Bersama dengan mereka yang cantik belaka, bersama dengan saya Puan Marinda Jazrizal, pengurus besar Serai Mas Herb Sendirian Berhad, dan juga Puan Sunita Bibi di hujung sana, pengasas Serai Mas Herb Sendirian Berhad. Ya, memang sentiasa datang. Oh, galib dari jauh dah nampak dah. Terdia. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Dan hari ni apa yang seronoknya kita nak kongsikan dengan pada penonton kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya seronok. Sebab saya diapit oleh wanita-wanita hebat. Jadi saya ucapkan mewakili wanita juga Hani kepada semua anda di luar sana, selamat Hari Wanita Sedunia. Terima kasih. Dan kepada diri saya sendiri, tak ada orang saya kan. Sama Hari Wanita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti biasa hari ini, bukan saja saya dikelilingi oleh wanita-wanita hebat, saya juga dikelilingi produk-produk hebat di bawah rangkaian Serai Mas Herb Sendirian Berhad. Seperti biasa, saya tak ketinggalan Kurma Hidayah. Kita ada lotion terapi anggun dan juga Kismis Hidayah. Lebih daripada bertenaga, lebih daripada tenaga. Apa yang saya nak cerita pasal kelebihan, itu yang yang ada hanya pada produk-produk Serai Mas. Di mana produk Serai Mas ini telah lahirkan lebih daripada 20 produk ni. Dan di antaranya di hadapan saya ni, sejak penubuhan Serai Mas tahun 2005, itulah yang terkini rupanya. Dan yang kedua, di sebelah lotion terapi anggun kita ada Kurma Hidayah. Iaitu Kurma Hidayah ni dah hampir 12 tahun di pasaran. Kalau 12 tahun tu orang kata dah dajah. 6. Tapi dia memang kecimolik sampai bila-bila macam ni. Okey. Dan yang ketiga, saya bawakan juga Kismis Hidayah, di mana Kismis Hidayah ni dirangkumkan dalam anggur hijau. Dan baru juga dalam wanita. Okey, saya. Dalam 2014, tambah tolak lebih kurang dari 5 tahun. Jadi semua rangkaian produk Serai Mas ni alhamdulillah mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Halal Jakim, kiri kanan saya ni membuktikan. Dan yang terkini kita mendapat pengesahan daripada Super Health Brand Malaysia. Jadi anda di luar sana nak tunggu apa lagi, nak ragu-ragu apa lagi, dah terbukti semuanya. Hanya pilih produk mana yang bersesuaian. Betul. Okey, bila cerita pasal produk bersesuaian wanita. Ya, saya. Sekarang hari ni, zaman sekarang ni, ibu-ibu, anak-anak nak sentiasa nak fokuskan ni, apa sebenarnya produk yang paling sesuai untuk mereka yang anak-anak nak tenaga. Betul. Ibu-ibu pun nak tenaga. Semua nak tenaga. Semua nak tenaga. Betul. Jadi produk apa sebenarnya yang sesuai? Itulah. Dalam untuk tenaga ni kalau kita cerita kan, memang kita perlu ada satu Kurma Hidayah. Sebab Kurma Hidayah ni untuk satu keluarga. Dia bukan untuk seorang, bukan untuk dua orang. Untuk satu keluarga. Sebab apa saya bagi tahu? Sebab Kurma Hidayah ni bukan boleh diminum oleh orang dewasa saja ataupun kanak-kanak. Ibu mengandung pun boleh. Maksudnya tak ada, kata orang tak ada pantalaran, memang ada. Tak ada langsung. Jadi permudahkan pengguna kita bila ada masalah je. Tak payah pandang kiri, tak payah pandang kanan, terus pandang depan. Ambil Kurma Hidayah. Terus ambil, insyaAllah. Dalam berapa jam saja kita dah nampak kesan dia. Daripada segi rasa. Betul, rasa memanglah sedap. Bau. Kenapa saya rasa, saya orang kata fokuskan kepada rasa? Kerana kita ada bahan-bahan yang utama, kita letakkan sebab dia nama Kurma Hidayah, mestilah kurma. Betul. Yeah. Jadi kurma yang kita pilih adalah kurma berkualiti ni. Sebab tu pengguna-pengguna kita kalau minum Kurma Hidayah, dia rasa best.
Sebab dia rasa terus bertenaga. Ibarat macam kita makan ni ikut sunnah, satu atau tiga atau lima atau tujuh biji, kita terus makan, kita ibarat macam tu juga kita makan kurma hidayah. Dan bezanya kurma hidayah ni dengan kurma-kurma di luar sana, iaitu kita ada bahan ataupun rasa tambahan, iaitu peppermint. Jadi budak-budak ni memang suka sangat benda-benda yang manis-manis, ada rasa macam pedas-pedas sikit. Kalau suruh makan madu je memang tak nak lah. Memang cerewet lah. Jadi sebenarnya kurma hidayah ni, bila saya cakap dia daripada tahun dah 12 tahun, 12 tahun. Usia dia betul, usia dia, dia sangat dipercayai sejak turun-temurun lah ni. Dan kata orang dah jadi amalan turun-menurun. Daripada generasi yang dulu sampai generasi sekarang. Betul, ini bukan saya cakap lah ni. Ini adalah bukti sendiri di mana pengguna-pengguna kita sendiri yang berkata, yang minum, yang di orang kata diwarisi daripada nenek dia kepada anak. Kira dah sekarang pangkat mak ayah. Dan now sekarang dia dah anak. Ada anak cucu dia pula. Kalau tak percaya, jom kita saksikan. Jom. Nama saya Nur Asinda binti Abu Bakar. Saya baru 34. Nama saya Azrin binti Osman. Kami semua daripada PD. Just Kurma Hidayah. Tak pasti, tapi dah 2-3 tahun jugalah. Biasanya saya guna jus hidayah tu. Memang tiap bulan memang belilah. Lama, kita orang memang mengamalkan lah. Memang rasanya lebih daripada 10 botol dah makan. Mak lah, mak. Sebab atuk dengan nenek saya memang makan jus hidayah ni. So dia cakap, okey, bagus. So saya ambil lah. Saya yang sulung pun minum, memang bagi sesudu. Setiap malam minum sesudu lah kan, untuk anak lah. Dia bagi dapat tenaga banyak. Lepas tu dia manis. Dia manis. So dia rasa macam-macam rasa lah. So tak adalah macam rasa ubat pahit je tu. Kadang-kadang bila saya dah minum ni, saya ni kitaran haid tak stabil tau. Minum ni kitaran haid saya okey dah. Dah makin, orang kata dah ada dia punya flow dia, dah ikut. So it's better lah. Dia memang bantu saya lah. Itu dia secara langsung dizahirkan kepada anda betapa hebatnya jus kurma hidayah ni. Betul tak cakap saya tadi, budak ni memang cerewet rasa. Tengok dia kata tak rasa pahit. Dia dah tekan tu rasa pahit. Dia kata rasa manis-manis buah. Itulah saya cakap tadi, bila mana dalam kurma hidayah ni pun bukan saja ada kurma. Ada madu, ada buah tin, ada kismis hidayah juga kita letak dalam kurma hidayah ni. Dan juga kita ada buah delima, buah goji. Memang khasiat dalam kurma hidayah ni dalam satu botol melengkapi semua yang diperlukan oleh badan kita. Jadi bila badan kita ada tenaga, senanglah kita nak buat apa-apa kan. Jadi kita nampak tadi testimoni yang muda tu, siapa nama dia tadi? Dia yang dibagi tahu ni mak dia. Mak dia bagi tahu ni, bukan mak dia je minum, nenek dia minum. Maksudnya benda tu dah generasi ketiga. Daripada nenek, mak ke cucu. Jadi maksudnya bila sampai ke generasi ketiga, kita boleh fikir sendiri, bagusnya produk ni kan. Betul. Jadi bukan itu, bukan saya yang kata, itu pengguna kita yang kata. Betul. Bila tentang cakap tentang kepercayaan daripada generasi ke generasi, ibarat contohlah ni, setiap tahun raya ni memang kita akan pakai baju kurung. Normal mesti ada lah satu persalinan, walaupun benda tu dah repeat kan. Ibarat macam itulah, benda tu tidak diwarisi dengan sengaja, tapi disebabkan ada bukti. Orang cakap baju kurung ni lawa, ada dan sebagainya. Jadi teruskan. Jadi kepada anda di luar sana, untuk kurma hidayah ni mesti ramai tertanya, adakah saya sesuai minum? Adakah Hani sesuai minum? Ataupun wanita sendiri. Sebenarnya anda siapa saja yang bergelar ibu, yang bergelar ibu atau wanita di luar sana yang ada masalah kesihatan, terutamanya masalah tenaga yang mengganggu seharian anda, dan juga yang ibu ni pula nak concern tentang anak-anak kita. Jadi si anak pula bila pergi sekolah tak nak rasa penat, rasa mengantuk kan. Biasalah dalam keadaan sekarang ni anak kita banyak aktiviti. Bila kurang tenaga dia akan mencemarkan keadaan tu. Jadi macam mana dia nak fokus kan? Ada cikgu asyik komplain je kan masalah. Jadi anak-anak kita juga sebenarnya ada lagi satu, ada dua masalah dia. Selain daripada tu, dia juga ada masalah cepat mengantuk bila dalam kelas. Dan keduanya, bila ada ekstra kelas sukan atau kelas tambahan, kurang stamina dah. Dah pun take dah flat.
Jadi insyaAllah dengan adanya kurma Hidayah, satu keluarga kita akan lebih sihat, lebih cergas. Betul. Jadi itu dah dia antara kelebihan dan juga kehebatan kurma Hidayah. Lotion terapi anggun, lagilah lotion terapi anggun ni dah daripada tahun 2005. Dan Abang Long ni, anak paling sulung. Dan alhamdulillah anak sulung ni sangat digemari oleh terutamanya ya ni, pengguna-pengguna kita di Belah Sabah. Belah Sabah Sarawak tu suka panas-panas, jadi baunya sangat menarik dan juga orang kata kalau sapu dekat dia mudah serap. Dia mudah serap dan minyak kan. Ya, jadi sakit sendi sakit lutut tu bolehlah amalkan. Boleh, tak ada masalah ya. Bagi saya pun dia sangat berkesan dan kita sangat selesa. Mudah betul. Guna kan? Kita tak nak benda yang melekit-lekit kan, kita rasa tak selesa. Walaupun cerita pasal wanita je, tapi lelaki pun boleh juga. Jangan salah faham eh. Sebenarnya kurma Hidayah ni boleh diambil oleh lelaki juga. Jadi kita dah ramai terima antara tadi Puan Hazlin dan juga Hazlinda, perkongsian terindah mereka dalam hidup mereka. Tak pernah rasa macam tu, gembira. Saya juga rasa terus terkesan gembira. Jadi anda bila lagi terus dapatkan produk rangkaian Seraimas, paling penting ni kena dapatkan info produk terus ke website. Dapatkan situ, kerana senarai pengedar kita, ejen kita ada di situ, memudahkan anda untuk tengok lokasi yang anda berkaitan. Dan insyaAllah kita sentiasa memberi hadiah-hadiah menarik melalui perkongsian terindah ini. Yang betul, yang paling penting, Seraimas raja segala herba. Terima kasih banyak-banyak sama-sama Pak Walina juga puasa yang terpimpin bersama kita pada waktu ini. Dan sekarang ini kita pun nak mahisi kan, nampaknya jaka-jaka juga sedang menunggu saya di sana. Hisham. Okey, kami sebagai penduduk untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini, kami mewakili kaum lelaki mengucapkan selamat hari wanita sedunia. Tapi tetap kita tak nak sisihkan Hani masuk. Okay, masuk. Sebab Hani saya wanita. Saya mewakili wanita-wanita di luar sana juga ingin mengucapkan selamat hari wanita pada seluruhnya. Dan terima kasih dengan ucapan selamat hari wanita sedunia. Ada masa. Tak ada bunga lagi pula. Halah, diharapkan semua gembira belaka. Dan yang paling penting, kita cuba akhiri hidup kita ini dengan husnul khatimah. Nak cakap apa untuk wanita? Okey, malam ni semua bawa kaum suami, bawa isteri. Dina. Okey, yang penting sebenarnya fikir baik-baik, lihat baik-baik, dengar baik-baik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Syam Sadiq. Saya Hani Hamid. Saya Syamsuddin. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.